Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Merdeka! 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 Yang benar? Merdeka! Siapa ngajar? Merdeka! Siapa ngajar? Merdeka! Tepuk tangan buat saya. Yang hadir ada saudara Kuatusti, ada Mas Tri, ada satu persatu, mohon maaf tidak bisa sebutkan yang pasti. Pak Ganjar di Pilpres besok di tahun 2024 bisa memenangkan Pilpres yang akan datang. Kami berdiri sejak tahun 2020 bulan Juni, jadi kami di sini sudah terbentuk jauh hari sebelum Pak Ganjar dideklarasikan oleh Ibu Mega untuk bisa menjadi utusan dari menjadi petugas partai untuk bisa maju menjadi presiden 2024. Yang pasti kemarin tanggal 4 Mei tahun 2023 DPP Partai DPP Sahabat Relawan Ganjar datang ke BMI, DPP BMI untuk menyatakan bersama-sama ingin bergotong royong memenangkan Pak Ganjar tahun 2024. Untuk kami semua, jumlah KTP yang diserahkan sebanyak 6.000 KTP. Nah, ini dia dukungan KTP dari Sahabat kepada DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah. Ya, kita ini kan relawan Sahabat Ganjar, ini sudah Jawa Tengah itu kan sudah 34 kabupaten dan kita sudah berdiri kan sudah hampir 3 tahun. Jadi tentunya kita akan tetap rekrut relawan-relawan. Tentunya kita akan bergotong royong membantu DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah beserta BEM Jawa Tengah untuk bersama-sama memenangkan Pak Ganjar sebagai calon. Tentunya ya yang disampaikan Sekretaris Pak Sumanto, kita kan calon presiden kita dari PDI ini kan dari Jawa Tengah, tentunya orang-orang Jawa Tengah harapannya kita bareng-bareng mutlak spektakuler Jawa Tengah. Jadi begini, acara hari ini itu serentak di 34 provinsi yang ada di Indonesia. Dan DPP dari Saga, Sahabat Ganjar, kemarin tanggal 4 Mei 2023 sudah ke DPP BMI, disambut oleh Ketum Mas Silviano, dan hari ini datang ke Diponegoro untuk ketemu Des Relawan untuk dari DPP Partai PDIP. Mas, setelah penyerahan KTP ini apa yang ambil? Ya tentunya kita bersama-sama bergotong royong, terus kita mensosialisasikan sampai tingkat masyarakat, apalagi ini tugas kami relawan kan, tentunya kalau partai di partai kami kan relawan kan ingin bagaimana masyarakat ini terutama milenial ya, terutama apa yang pasti kita bagaimana Jawa Tengah.